Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan untuk sahabat semua di rumah. Ketemu lagi nih bersama Mimin di channel YouTube-nya Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru nih mengenai Ayu Ting Ting pagi ini. Dan di sini ada TikTokan terbaru dari Ayu Krishna dan juga Nurul Ragi Rustami. Mana di sini berisikan lagu mengenai sesuatu nih yang selalu menyindir dan pastinya bisa membuka mata hati para sahabat semua nih. Coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai kurangnya aku. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang dengan jelas mengatakan tidak suka dengan Ayu Ting Ting, padahal Ayu dan dia belum pernah bertemu. Dan dilansir langsung dari Instagram Lia Liut Brebes, Lita Hutami Ibnu Wardani cocok buat Mbak Lita yang gak mau dimiripin yang lebih cantik nih. Ups. Support Ayu Ting Ting. Semoga kejadian yang telah berlalu bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga nih untuk Lita Hutami dan juga sang calon suaminya Ibnu Wardani, agar selalu menjaga keharmonisan dan juga tata bahasa live di media sosial. Semoga ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Lita dan juga Ibnu. Shira 32, Ayu Ting Ting, Krishna Fareji, Nurul Ragi Rustami. Inilah gaya ketiga dari tim Ayu Ting Ting nih yang selalu kompak habis. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Isolasi pos untuk yang julid ya ay. Dan inilah kebersamaan mereka. Semoga selalu kompak trio ceria. Kita selanjutnya ada status terbaru dari Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu berpakaian serba hitam dengan kuncir rambut yang sangat lucu dan juga unik. Tambah aksen sepatu dan juga tas kecil menambah kecantikan dari Ayu Ting Ting malam tadi. Di sini Ayu menuliskan cekrek. Masih dalam foto yang estetik ya, Ayu Ting Ting masih demen banget nih foto-foto estetiknya dipajang di akun Instagram pribadi ya. Semoga sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya, jangan sampai ketinggalan untuk sahabat semua di rumah. Kita akan menyaksikan Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan ada dalam satu panggung lagi berbagi kemesraan dan juga kebahagiaan. Ayu Ting Ting akan hadir di Grand Final Indonesia Mencari Bakat sebagai bintang tamu. Selain Ayu Ting Ting, di sini juga ada Prinsa Mandagi. Dalam puncak Grand Final Indonesia Mencari Bakat Sabtu 15 Januari 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam spektakuler pastinya kehadiran Ayu dan juga bintang tamu Prinsa Mandagi. Dalam minggu lalu Ayu Ting Ting berduet mesra dengan Ivan Gunawan. Nanti malam Ayu Ting Ting juga sepertinya akan duet lagi nih bersama Ivan. Wah, seperti apa penampilan spektakulernya nanti malam, jangan sampai terlewat ya sahabat. Pastinya selain ada Ayu Ting Ting, ada pertunjukan-pertunjukan dari para finalis di Indonesia Mencari Bakat yang pastinya akan membuat jantung semakin deg-degan. Dan inilah beberapa potongan penggalan video cuplikan di balik layar kegiatan para finalis Indonesia Mencari Bakat yang spektakuler, selalu memberikan sesuatu yang terbaru dan juga sangat menarik. Bagi sahabat semua, jangan lupa nanti malam akan hadir Ayu Ting Ting di Indonesia Mencari Bakat. Pastinya seru dan menegangkan. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung para finalis kesayangan sahabat semua di rumah. Malam ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia Mencari Bakat. Informasi yang terakhir nih dari Mimin, inilah gambaran kamar mandi terbaru dari rumah baru Ayu Ting Ting.
Kamar mandi Bilqis luar biasa, cakep banget, indah, bersih. Wah, luar biasa. Mimin jadi penasaran nih, seperti apa ya bentuk aslinya? Penasaran pastinya. Mimin nanti akan menyuguhkan informasinya untuk sahabat semua. Informasi ini dilansir langsung dari Lia Putriana 99. Kamar mandi baru Ikis keren banget. Semoga tahun ini rumah baru Teh Ayu cepat kelar ya. Amin ya Robbal Alamin. Tahun baru, rezeki baru, dan juga pasangan baru. Amin ya Robbal Alamin. Doa terbaik untuk Ayu, Bilqis, dan juga semua keluarga. Semoga selalu diberikan kesehatan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat informasi terbaru dan juga menarik pastinya dari Ayu Ting Ting. Selamat berakhir pekan untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak pengen, Bu?